Jeruk Hamoy. Ayam bakar khas dan manis, lembut dagingnya. Baraya Kang Asep, kebetulan malam ini perut sudah lapar, pas lewat ada rumah makan Belitung Timpo dulu. Kita coba masakan khas Belitung. Oke, Baraya. Rumah makan Belitung ini termasuk rekor dunia ya. Lihat, ini tandanya ya dari Muri sebagai rumah makan tradisional Melayu Belitung pertama Museum Rekor Dunia Indonesia. Jadi kita makan di tempat yang tepat ya. Kita masuk ke dalam bagaimana suasana rumah yang dulu. Ternyata bagus sekali ya Baraya, kelihatan banget dari interiornya. Bangunan kayaknya bangunan lama, dilengkapi dengan nuansa tempo dulu. Biasa bisa terlihat dah dari Cipoa masih digunakan untuk kasir. Termasuk peralatan-peralatan digunakan untuk pemanfaatan dan jam, lalu juga ada sepeda. Ini suasananya betul-betul oldies sekali Baraya. Wah, ada slow dan benar-benar unik sekali. Ada beberapa room. Lihat Baraya, piringnya digunakan pengangkatan pun tempo lama ya. Ini sudah dipesan. Coba kita jelajah di semua area. Nah, saudara-saudara, tempat itu Baraya Kang Asep. Makanya makan ini pun sudah didatangi oleh pemerintah. Ternyata rumah makan ini cukup luas ya, Baraya. Masih juga Mbak, nah ini ruangan bagian dalamnya dan ruang juga disediakan oleh Pak Sandiaga Salahuddin. Ini historis pejabat-pejabat yang sudah mengunjungi rumah makan ini.
Sekarang pak. Termasuk para selebritis yang sudah pernah kesini, ada Salma, ini juga ada nuansa di luar. Jadi kalau ada pengunjung yang mau makan di luar, ada area luarnya juga, cara ya. Data ke bagian dalamnya juga, cara ya. Termasuk. Lihat deh, dari atas gimana meja, gunakan tikar pandan. Dan dapat juga dikatakan dari Republik. Bisa terlihat juga rakyat dari TV ya. Dulu Johnson sangat terkenal sekali rakyat di TV Johnson. Oke, sekarang udah susah ya mencari. Ada akiknya saudara-saudara. Nah ini batu satam khas Belitung. Jadi di dunia ini batu satam itu ada dua. Ya, itu yang satu di Belitung, yang satu lagi di Ceko. Tapi kalau di Ceko warnanya hijau, kalau yang di kita di Indonesia warnanya hitam. Dulu pada saat booming akik satam, harga jualnya lumayan tinggi ya.
Kebetulan Mbak Ira pesen apaan? Es jeruk. Es jeruk? Yang mana? Yang jeruk Belitung. Jeruk manis apa jeruk asam? Jeruk manis dong. Cobain dong, cobain. Pakai. Yang merah yang mana? Itu asam deh. Apa yang malam-malam? Gilang pesan apa, Gilang? Es jeruk hamoy. Es jeruk? Hamoy. 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 Agak gemoy. Biar gemoy. Rasanya gimana rasanya? Rasanya gemoy. Biar gemoy. Anjing. Udah nih gua gemoy. Gimana rasanya? Ada apa? Manis. Ada manisan buah plum. Biar agak diet ya, agak kurus. Ini daun apa, Pak? Simpor. 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 Oh, simpor. Ini ayam Belitung. Ayam apa? Belitung. Enak tuh. Kasih simpor. Jadi pesan apa, Yuk? Apa tadi nih? Tenggiri simpor. Tenggiri impor. Impor apa simpor sih? Simpor. Tenggiri simpor. Tenggiri simpor. Kayak di pepes ya? Kayak pepes kayaknya. Ada kecap ya? Ini dari apa tuh? Cumi hitam. Cumi simpor. Cumi? Cumi hitam. Ini ayam goreng. Jadi dimanapun, kapanpun tetap makannya ayam goreng. Jadi Pak Mehmet pesan apa? Itu apa? Ayam bakar. Ayam bakar ya? Ayam bakar. Ya. Mbak Ira katanya nasi putih doang, kebangetan. Iya. Lagi diet, diet. Diet. Iga bakar. Iga bakar. Iga bakar. Pindang iga. Oh, pindang iga. Oh, pindang iga. Ayam bakar. Khas. Dan news rambut dagingnya rasanya dibungkus pakai daun apa tadi, daun impor, impor sempur, pakai daun sempur.